With the rapidly changing world, there are things that we tend to forget and leave behind. Things that are important, yet we don't really care about. That thing is our love to our homeland. Loving our homeland isn't about supporting everything our country do, even when it's wrong, but it's about doing our best for the sake of the country's development. Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kesadaran cinta tanah air pada hakikatnya berbakti kepada negara dan kesetiaan berkorban membela negara. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa setiap individu sejak usia dini yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Munculnya berbagai gejolak sosial dan rasa frustasi yang ada pada masyarakat, rendahnya kesejahteraan, kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya wawasan dan pengetahuan, adanya pendidikan eksklusif dan kesenjangan sosial menyebabkan semakin hilang rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia misalnya dengan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mencintai kebudayaan Indonesia seperti mengenakan batik dan berpakaian adat saat perayaan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Dengan menggunakan produk dalam negeri turut pula membantu perekonomian negara dan membuka lapangan kerja. Salah satu contoh produk lokal yaitu fashion. Sudah banyak merek baju yang didukung oleh warga lokal dan sebaiknya kita turut serta mendukungnya juga. Seperti kain batik. Lalu belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh di sekolah dan di rumah adalah cara untuk mencintai negeri ini, mulailah dengan mempelajari hal-hal yang berguna untuk kemajuan dan pembangunan negeri. Kemudian, menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Bila ada perbedaan, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah jalan terbaik. Toleransi sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Dan hal itu dapat dimulai dari menghargai perbedaan yang ada dalam lingkungan sehari-hari kita. Sedari dini perlu ditumbuhkan sikap menghormati lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Juga melestarikan kebudayaan Indonesia. Di zaman globalisasi saat ini, banyak sekali budaya-budaya dari luar yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan kita. Kita boleh menyukai budaya asing, selama hal tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Melestarikan budaya bisa dilakukan dengan banyak hal, salah satunya yaitu mengikuti komunitas yang mempelajari satu budaya tertentu. Supaya Indonesia lebih maju, warga negara Indonesia uga nuduhake menawa Indonesia minangka negara sing luwih unggul lan luhur. Jaga kesatuan lan integritas adhedhasar semangat tresno marang negara kasebut lan gawe jeneng bangsa Indonesia dadi bangga.